saya Ibu Nelly Rasmawati. Alhamdulillah buat saya khususnya umumnya buat jadi bisa berkembang gitu kan. Iya. Buat yang yang salat Jumat Jumatan ya. Terus sekarang kan jadi berkah lah di masjid. Iya. Banyak anak-anak yang di mana-mana ke Masjid Al-Hikmah. Iya, alhamdulillah. Jadi masjid kita sekarang makmur. Amin. Ibu dengan siapa ini? Ibu sama Bu Yeni. Bu Yeni. Bu Yeni terlibat di relawan sedekah nasi ini sudah lama? Ada, udah dari pertama. Dari pertama, alhamdulillah. Iya. Relawan nasi ini kan nggak dibayar, Bu. Terus Ibu kan banyak kegiatan, kenapa Ibu mau? Nggak apa-apa, Ibu mah ikhlas aja. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus ada suka dukanya nggak, Bu? Cerita sedikit, Bu. Gimana ya, alhamdulillah senang bareng-bareng sama ibu-ibu yang lainnya. Iya, alhamdulillah. Ada pesan-pesan mungkin buat ibu-ibu di luaran sana yang pengen nyobain kegiatan seperti ini, mungkin? Kalau ibu gitu ya, yeah. Kalau ibu dulu emang niat pengen ikut bersedekah, yeah. Cuma ibu kalau materi ya, ibu belum punya, yeah. Ya ibu cuma bisa ngasih tenaga aja. Masya Allah, ibu udah lama ikut kegiatan jadi relawan sedekah nasi ini, Bu? Ya udah lumayan gitu. Lumayan lama, Bu, ya. Bu, kan sedekah ini tuh kan jadi relawan nggak dibayar, Bu. Kenapa ibu mau? Tapi kan ibu punya kesibukan juga setiap hari, tapi ibu kenapa mau padahal nggak dibayar? Ya itu nggak apa-apa, dah soalnya nggak sibuk sama sekali, gitu, yeah. Maksudnya banyak peluang gitu. Senang sekali. Bagi-bagi nasi sama ibu-ibu yang lain, senang. Gitu. Alhamdulillah. Bu, kan sedekah nasi ini kan jadi relawan nggak dibayar, sedangkan ibu kan banyak sibukan. Kenapa ibu mau? Ya karena tergugah karena Masya Allah, alhamdulillah. Jadi karena Allah ya, walaupun nggak dibayar, seneng nggak Bu ngebagi-bagi nasi gini, Bu, untuk bisa, orang banyak? Ya banyak teman. Gitu. Banyak teman. Di saat ibu ngasih ke orang nasi ini, ngelihat mereka nerima, senyum, seneng nggak, Bu? Bahagia. Teh Mei, ya. Udah lama ikut kegiatan sedekah nasi? Udah dari pertama ada. Dari pertama ada. Teme punya kesibukan sehari-hari kan? Ada. Kayak ibu-ibu lainnya. Iya. Terus relawan ini kan nggak dibayar. Iya. Kok mau? Kenapa mau? Iya, kalau selagi kita bisa membantu ya kita bantu aja. Membantu ya? Tenaga. Senang nggak kegiatan gini? Iya, senang karena kan kita kerjanya tuh bareng-bareng. Seuyunan tuh bersama-sama. Iya. Kan nggak dikasih bayaran, ya. Terus nasi ini kan dibuat buat ngasih ke orang, yang dicari apa? Pahala. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, ibu kan punya kegiatan lain ya, terus ibu juga kan pengusaha, terus di sini itu relawan nggak dibayar, kok mau-maunya sih Bu nggak dibayar ngebantu di relawan sedekah nasi? Ya nggak apa-apa, ikut gabung nggak apa-apa, yang penting kan kita ikhlas. Ibu Ita ikut tergabung di relawan sedekah nasi juga, Bu? Iya. Bu, ibu kan banyak kesibukan, kayak ibu-ibu lainnya. Sedangkan sedekah nasi ini kan nggak dibayar, kenapa ibu mau? Karena Allah. Ya. Bareng-bareng cari ridho Allah, Bu, ya? Seneng nggak, Bu? Senang. Sampaikan perasaan senangnya gimana, Bu? Ya bahagia. Bahagia, bisa ngebagi-bagi, amin, bisa bantu-bantu. Nama saya Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani, kayak Menteri Keuangan, Bu, ya? Amin, mudah-mudahan rezekinya sama ya. Amin, amin, amin. Bu, ikut sedekah nasi ini udah lama, Bu? Udah lama. Dari awal. Ya, ibu kan sebagai ibu rumah tangga, pengusaha juga, banyak kesibukan. Sedangkan perkumpulan relawan ini kan nggak dibayar, Bu. Ya. Kenapa kok ibu mau? Ini kan dari dorongan hati aja ya, Om, ya? Iya. Keinginan diri lillahi ta'ala, insya Allah jadi amal ibadah buat saya. Meskipun tidak mengeluarkan secara langsung materi, tapi insya Allah dari tenaga pun menjadi amal ibadah. Masya Allah. Buatnya, Om, ya, mudah-mudahan. Kalau apa sih? Kalau dari materi mungkin nggak bisa ngasih, gitu. Mungkin yang dari inilah yang saya dikasih, insya Allah lillahi ta'ala.
Tapi ya kalau menurut saya mengsumbangan atau apapun apapun itu gak harus dari materi. Betul. Dari hati yang ikhlas, dari kemauan, baik itu tenaga maupun apapun itu, kalau kita ikhlas, dari hati nurani yang paling dalam, insya Allah jadi. Karena saya ke apa ikut ke sini dari sukarela hati saya, karena saya mau ngebantu ini belum ada ya. Masya mungkin Allah. Kedepannya insya Allah kalau punya mas saya juga mau ikutan. Amin, amin, amin. Ya udah, saya nggak bisa ngebantu sama harta gitu ya, atau sama tenaga. Masya saya Allah, bisa. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan berkah seterusnya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan amin. Saya juga bisa. Amin, amin. Ya seneng aja daripada di rumah nonton TV, main HP. Kan kalau ikut di sini ya kita teh bisa ngeriung sama teman-teman sama seusia lah. Yeah. Saya ketawa-ketawa yeah. gitu kan. Sedekah harta belum bisa mungkin kedepannya ya pengen ya pengen. Tapi ya aduh sekarang mah tenaga dulu lah gitu ya. Mudah-mudahan lah dengan tenaga ini sedikitnya adalah jadikan ladang pahala buat Amin. Ibu. Ih seneng banget, seneng banget. Biar kita kan di rumah mas sumpek ya, masalahnya semua. Oh, masalahnya kepikiran kan. Di rumah kan bisa ketawa-ketawa. Biarpun kita cuma lah makanan, alhamdulillah selalu ada lah. Ya sedikit-sedikit juga. Betul, tapi betul, senangnya betul. Itu berkumpulnya sama ibu-ibu lah sesama masa usia gini kan. Iya, enaknya iya. sama seusia lagi gitu. Iya, betul-betul. Iya ini aja satu cari kegiatan, dua biar dapat pahala. Pahala masya ya Allah. Tiga biar kenal orang banyak gitu, bergaul dengan ibu-ibu yang lainnya gitu, udah ada pengalaman hidup ya. Terus biar apa ya, senang aja gitu, senang. Ngumpul-ngumpul senang bahagia, sambil ya. Sambil cari berkah gitu, amin, cari amin, amin, amin. Biar mudah-mudahan anak-anak muda ini melihat terus merasa tertarik, merasa apa ya, terenyuh gitu hatinya lihat ibu-ibu kok mau, masa orang muda-muda enggak mau gitu ya. Iya. Buat contoh-contoh anak yang muda-muda gitu. Masya Allah. Gimana? Tergugah hati gitu. Masya Allah. Jadi kepengen yang peperihan, ya begitulah. Meteri belum capai atau terata-rata gitu. Masya Allah. Iya. Iya. Ibu seneng gak, Bu? Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Berkumpul sama teman-teman, betul. Sama ibu-ibu, iya. Makan bersama nikmat kan. Masya Allah. Iya. Ada pesan barangkali buat yang muda-muda umurnya di bawah ibu? Ya mudah-mudahan yang anak-anak muda sekarang jangan terlalu egois. Iya. Kita ikut-ikut sama yang berpartisipasi begini kan kita untuk nanti ke depan apa maksudnya untuk nanti kita di akhirat. Masya gitu. Allah. Iya. Kita di akhirat. Nanti bapak kita gitu. Iya, masya Allah. Atau nggak bisa kan itu material apa? Material atau tenaga-tenaga gitu. Betul. Thank you.